Meski dalam kondisi pandemi, peringatan HUT RI ke-75 tahun ini tetap berlangsung penuh semangat. Buktinya nih pemirsa, di sejumlah daerah warga mengibarkan bendera merah putih yang istimewa dengan ukuran raksasa. Pandemi tak mengurangi semangat pemuda desa Gamping, Kecamatan Campur Darat untuk menunjukkan cinta tanah air di peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 hari ini. 75 relawan lakukan aksi membentangkan bendera merah putih raksasa dengan ukuran 30x20 meter di lapangan desa mereka. Bendera raksasa kemudian dikirap menuju tebing Wajak, tempat bendera akan dikibarkan saat detik-detik proklamasi. Sementara dari Pacitan, bendera raksasa berukuran 27x18 meter sudah berkibar satu hari sebelum hari peringatan kemerdekaan hari ini. Lokasinya menggetarkan hati siapapun yang melihat, yakni di puncak Bukit Sentono Gentong, Pacitan, Jawa Timur. Prosesi pengibaran bendera melibatkan 4 pasukan pengibar bendera. Mereka dari TNI, Polri, dan TRC BPBD Pacitan dengan menggunakan alat rappling yang dibantu belasan kru. Kalah spektakuler adalah aksi pemerintah Kabupaten Asahan bersama unsur pimpinan daerah di Sumatera Utara. Dengan semangat gotong royong, 75 bendera merah putih dikibarkan di lokasi wisata air terjun Ponot Asahan. Air terjun yang cantik dan bentangan bendera merah putih sepanjang 20 meter membuat perasaan bangga sekaligus haru saat memperingati hari kemerdekaan ke-75 RI kali ini. Tim Liputan Trans 7.